Assalamualaikum and hello guys. So hari tu aku ada beli rumah Halloween kan. Aku ada buat video tak silap aku pasal aku ada bina rumah Halloween. Okay, tapi aku tak tunjuk pun lagi yang aku bina rumah Halloween. Aku ada cakap kat korang, kalau korang ingat lah, aku memang ada cakap yang aku ada bina rumah Halloween. Tapi aku tak upload lagi video dia. Lama kan daripada Halloween. Sekarang dah event apa, Luna pun dah lepas lah. So yeah, aku akan tunjuk lah video tu. Okay, tapi aku baru bina satu tingkat je lagi. Tingkat atas-atas and bawah tu nanti. Sebab kalau nak buat satu video lama weh. Okay. Okay, so guys, saja je aku gedik kinja-kinja kan, keluar rumah sebab aku nak tukar rumah. Saja kan. So my scary house ni aku rasa tak sesuai dah warna ni. Dia sesuai warna ni. Sebab lampu kan, lampu dia tu warna kuning je tu. Silap. Tukarlah warna hijau. Aduh. Warna apa mula-mula tu? Ni . Ini dah macam, aduh, tak tahu tu warna apa. Putih je lah. Senang. Ha. Jom masuk. Okay, so kau nampak ni ada benda ni lah. Apa benda ni? Aku nak buang tapi sayang sebab kosong kan. So tingkat bawah kita nak buat apa? Okay, kita ambil je benda ni. Kita buat ni atas. Ya Allah, apa susah sangat. Okay. Tak boleh ke sana ke? Ni boleh. Okay, aku nak buat macam ni. Supaya dia tak ganggu. Okay. Dan kita ambil barrier. Kita tutup lah. Oh, ni hitam tu. Yeah, so ini kawasan bermandi manda barangkali. Dan kita ambil beri lagi kot. Kita try glass barrier. Kalau kat sini kecil lah masuk. Tak, okay. Kita ke depan ke sikit. Okay. Sini kita letak dia punya ni. Ni kaca orang besar ke apa? Ya, cuba. Okay, kaca baby. Ada apa lagi benda-benda yang seram? Itulah sempit je. Aku tak tahu nak letak apa lagi. Sekejap. Stuff spooky house. Brick. Okay. Ambil brick 4.
Another one. Okay. Dan benda ni kita alih kejap. Okay. Kita ambil dia punya makanan ni. Oh, okay. Kita buat macam ni dan kita rapatkan ke sini. Nah, satu je dah cukup dah. Tak boleh kita cantumkan sehingga ke hujung. Okay, so yang ni kita buang. Haa, tu nampak. So kita keluarkan apa lagi? Ni lah. Kita keluarkan benda ni dan kita letak kat sini. Haa, kita letak sini. Tinggi sikit. Okay. Stay up. So atas ni kita letaklah benda. Okay. Mantap. So kita baru buat satu ruang je. Ruang lain next time lah. Okay. So yeah, aku rasa tu cukup video untuk kali ni lah. Aku just buat tempat mandi, tempat ni shower, makan, minum. And yeah, that's all. So bye.